Piala Dunia Basket atau FIBA World Cup 2023 berlangsung mulai hari ini. Sudah ada korespondensi dari Indonesia, Erlangga Wisnuaji di Indonesia Arena GBK Jakarta yang akan melaporkan langsung. Selamat sore Angga. Angga, apakah saat ini pertandingan sudah berlangsung dan bagaimana antusiasme penonton di sana? Ya, selamat sore Mevri. Bisa saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di venue FIBA World Cup 2023 di Jakarta, yaitu venue yang baru saja usai dibangun, venue yang sangat megah yaitu Indonesia Arena. Dan menjawab pertanyaan Anda tadi, memang pertandingan perdana atau pertandingan pembuka FIBA World Cup 2023 di Jakarta sudah berlangsung pada pukul 16.15 tadi. Dan pertandingan pertama ini mempertandingkan antara tim Latvia versus tim Lebanon. Dan kalau tadi Anda menanyakan bagaimana suasana dan antusiasme penonton yang datang untuk menyaksikan FIBA World Cup 2023, bisa saya informasikan kepada Anda bahwa saat pertama kali saya datang ke kawasan GBK pada sekitar pukul 2 siang tadi, ini saya cukup terkejut karena melihat penonton, walaupun pertandingan baru saja akan mulai 2 jam berikutnya, namun supporter dari tim Latvia dan tim Lebanon ini terlihat sudah mulai berbondong-bondong datang dan antri untuk masuk ke venue Indonesia Arena untuk menyaksikan tim kesayangan. Nah, ini wajar karena kalau bisa saya gambarkan, FIBA World Cup ini mungkin setara atau sama besarnya dengan FIFA World Cup atau Piala Dunia Sepak Bola, namun ini adalah cabang olahraga bola basket. Dan di FIBA World Cup ini seluruh tim terbaik dunia bertanding untuk memperebutkan gelar juara. Dan karena kita ketahui bersama bahwa FIBA World Cup 2023 ini ada 3 negara yang menjadi tuan rumah, yaitu Indonesia, Filipina, dan Jepang. Dan di Indonesia kita kebagian mempertandingkan pertandingan di grup G, penyisian di grup G. Dan grup H yang berisi di grup G ada tim Iran, ada tim Spanyol, ada tim Pantai Gading, dan Brazil. Spanyol ini merupakan tim juara bertahan FIBA World Cup tahun 2019 lalu. Dan di grup H, grup yang bisa dibilang adalah grup neraka karena ini ada 2 tim kuat yaitu Prancis dan Kanada, serta ada tim Latvia dan Lebanon. Latvia, kalau saya bisa ulas sedikit pertandingan yang saat ini tengah berjalan, Latvia memang datang ke Jakarta tanpa diperkuat pemain andalannya Kristaps Porzingis. Namun dalam pertandingan warming up game sebelum FIBA World Cup berlangsung ini, tanpa Porzingis, Latvia mencatatkan hasil cukup bagus, yaitu dari 6 kali pertandingan uji coba, Latvia mampu memenangkan 5 pertandingan di antaranya dan hanya 1 kali kalah melawan Lithuania. Sementara Lebanon ini mengandalkan salah satu pemainnya yaitu Wael Araghchi yang di FIBA Asia Cup tahun 2002 lalu merupakan pemain terbaik FIBA Asia Cup dan membawa Lebanon menjadi runner-up di FIBA Asia Cup kemarin, Mevri. Baik, selama Piala Dunianya bola basket ini berlangsung, memang kita tahu GBK, area GBK ini kan steril dari kendaraan. Lalu bagaimana ini Angga akses jika ingin menonton di sana setelah mendapatkan tiket tentunya secara online ini pendaftarannya? Ya, memang satu hal yang harus menjadi perhatian bagi penonton yang sudah membeli tiket untuk menyaksikan FIBA World Cup 2023 di Jakarta ini, panitia lokal atau local organizing committee dari FIBA World Cup 2023 di Jakarta ini menghimbau para penonton yang sudah memiliki tiket untuk tidak membawa kendaraan pribadi masuk ke kawasan GBK atau ke kawasan Indonesia Arena ini, karena sebenarnya LOC atau panitia lokal ini sudah menyediakan shuttle service di 6 titik di seputaran kawasan GBK yang beroperasi dari pukul 2:30 siang hingga pukul 12 malam. Dan ini informasi yang saya dapat, panitia lokal atau LOC FIBA World Cup 2023 menggunakan shuttle service, menggunakan bis listrik, dan semuanya adalah free atau gratis. Penonton bisa dapat menggunakan shuttle service itu dari titik penjemputan ke Indonesia Arena secara gratis. Ini tentu tujuannya untuk mengurangi polusi udara, karena Indonesia FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena ini mengusung tema Go Green atau berusaha seminim mungkin mencegah polusi udara. Ini tentunya harus menjadi perhatian para penonton yang akan datang langsung ke kawasan GBK, datang ke venue Indonesia Arena untuk menyaksikan FIBA World Cup 2023 yang akan berlangsung dari tanggal 25 Agustus atau hari ini hingga 3 September mendatang, Mevri.
masih akan berlangsung hingga 3 September. Kalau mendengar laporan langsung dari Angga yang saat ini menginjakkan kaki di Indonesia Arena, saya cuma baru bisa lihat gambar-gambarnya aja, visualnya aja. Pengen langsung nanti beli tiketnya untuk nonton langsung di sana karena suasananya pasti luar biasa ya. Seperti menyaksikan pertandingan-pertandingan NBA gitu ya. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Korespondensi CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji yang melaporkan langsung dari Indonesia Arena, GBK, Jakarta.